Abang, pasti kau bang hendak menghilang nama teh, hendak mencalon jadi anote. Jadi gadis teh bang. Oh, jumlah pucur teh. Nah, jadi kau teh ingin nang ulu bang awi kau teh are anom teh. Are sumbang-sumbangan nayung teh bang. Nah, jadi teh are jadi ikhlas are menyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama-sama dengan teman-teman dari grup Bakumpai Lucu. Ada Pembakal, ya, ada ya. Haji Bulat, ya. Ada Haji Utup dan juga Bang Mehmet. Sudah melihat rencana pembangunan Musola Al-Huda. Yaitu tempatnya di Landan 2. Jalan Pulau Landan, Gang Landan 2. Desa Juting Pajang. Desa Juting Pajang. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan musola Al-Huda ini, sangat diharapkan uluran tangannya untuk memberikan bantuan. Dan bagi yang ingin menyumbang bisa menghubungi nomor panitia yang ada di bawah sini. Sekali lagi, lokasinya di Jalan Pulau Landan, Gang Landan 2. Mudah-mudahan segala amal ibadah kaum muslimin dan muslimat semuanya menjadi amal jariah yang senantiasa selalu mengalir. Amin. 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 Dan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembakal mau ngau teduit dulu. Ada urusan narai lah pembakal teman lu. Jangan tahu aku. Jangan urus saya pembakal. Iya, pari kali jadi mau teduit kan tuh. Balasu, benar jadi yang tahu ketutik. Urutan mau urusan. Itu jangan tahu kali tau. Tahu pembakal kalau mau bagi duit pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, ayo, teman-teman. Tapi, mundur lo. Wih, laju kok ini weh. Bagi duit ke pembekal. Oh, ada urusan lah ya, pembekal. Ada beh, kinan lo, kinan lo. Oh. Buen de darasa atau pembekal? Mantap pembekal. Oh, masak ya kudu ki rokop-rokop pisan lo kumeh. Ah, rokop danum bagi. Main pembekal iki duit jojok. Iyo anda belasuk kok katu. Mau nar ada nar ai kan. Belasuk nar ai duru mebi tanau situ. Atau ya kau tenang ngahau kita dua. Nah, pernah merencanakan menak memperakai membangun langgar tena langgar sejarah Landan dua tu. Oh, iyalah. Iyo. Jadi kelak kue kita cara cara kita mengkau dana katena. Iyo supaya berakai jalan bang. Iya makanya. Oh, ikau bang nyumbang bang. Oh, siap ya kau tu membesar langsung bang nyumbang. Kami kita tu kan di daerah itu kan kejau pada masjid. Sansi uluh nak sembahyang lima waktu kita kan. Kau kena jemput. Anak pelajar mengaji narah itu. Kau kena jumlah tanya siap kau nyumbang ya. Kau ya. Bangai mandir ku be, aku tuh bangai dah berduit. Tapi menyeku garin tenaga garin nute, aku tuh siap be menyumbang. Nah, siap be, kau menyebar anu ulah, anu laku sumbangan. Laku sumbangan kere. Jadi nama kere Aram, hello pertama. Nah, umpama 10 juta, hello ikau pertama. Hanyar lu tau menumun ikau menyambung ayo. Teh nomor urut satu lah maka. Ayo, malah kan contoh kata na, kan memancing. Harus si penyambung. Iyo. Ngambung orang lo teh. Yo jebulat tuh menjalani kira. Nah, Bang, pasti kau Bang hendak menghilang nama teh, hendak mencalon jadi anu teh. Huh? Jadi gadis teh Bang. Oh, jebulah pucur teh. Nah, hebat. Jadi kau teh ingin nang ulu Bang awi kau teh are anu teh. Are sumbang-sumbangan nayung teh Bang. Nah, jadi teh are jadi ikhlas are menyumbang ada maksud. Ada kepiti di are lo si ikhlas menyumbang nah. Oh, tapi kau hendak kalau menjelang nama ente secara ikau bang teh pribadi ayom yang penting kan ikau ada sumbangan om kata nah iya teh awu lo kere awu lo kere nah bang Mehmet menyumbang awu lo nah jadi kete nginang lo kere misalnya kau hendak mencalon teh lah nah ada jadi aram teh bang Mehmet tuh ulu aja paling dermawan hah? Ini udah pembekal si desa kue ini yang punya pembekal berang apa pembekal aja desa Landan lo desa Landan Landan gak ada pembekal aja Landan tuh teh tetapi ini udah panjang kan ini oh iya 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 dah anu nah kita anu kita menalih aja utup ini deh kita pedah melaku dengan oh narai ini jepit kita teh raja pemalar ini pedah tawan kita ada tantu kia
Ida tantu ita lah malang ita pina pengisit narai ida tantu ita kan nyumbang kata ikhlas narai. Ida tantu ikau tidak malang begitu jadi ite rancak jadi ya makalah orang tak ada kawa tak menilai lo nampak di luar kata na wajar bayi pengisit ayu ya tahu lah anak cuma sapi ayu ya mengambil perak tahu ni nengah ida ita mencoba lo kita telah selalu terlalu seujon dengan lo coba ada kira pembakalah pang memet lah mudah-mudahan begi berhasil lah sambil yo pulak sambil kira kerupuk nah jadi baik yo menjadi iya baik kote kerupuk mana yo silakan nih ayo arah kita berangkat kerupuk pe dia pisang nih so mentak kerupuk ngumpul mentak pembakalah kok ginandak ngalang anu lokasi lo pembakalah yo kin lah bang lah teman lokasi lo orang lu santai lo kin nangan ku ayalah sanja jadi tu pembakalah ayo bakal bakal lah mat kamu nung kabar muka begitu mengolong nih, ada kabaran? Oh iya iya iya, anu to, wen bang Mehmet dan Haji Bulat tuh sekuat, mudahan wen ada hati aja lah. Oh, tawan lagi pembakal lo, gampang wen duit ada penting. Iya iya, ngerai aja nih yang penting pembakal teh lo. Mengatakan kabar hasil pemilihan pemilihan kades itu desa itu mengolong dua, nah kan? Iya pas baik kan kirmai. Iya, pembakal mehini. Tapi, iya sepati tuh. Oh, teki ya wen lah. Oh, iya lah. Hei, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nara taman-taman rekreasi, nara macam lah yang siap menung ke tuh. Kuman je, kuman. Kuman lah. Enak. Kuman. Ayo sekuah enak, man. Barang abe, silala, siaro, telah lapan. Silas. Tumben tuh dah ada nara ya, maka. Nah, itu dah lah. Karena yaku tuh rahatanu. Hati berbagi kebahagiaan. Nah, karena calon kades dia enak. Ilawan nawi Bang Mehmet natena seger satria na manang si tumang long dua. Oh iya manang telah buahnya tuh kawan buen tuh sabar sabar buen tuh nak sabar nyambung nak tak di tok kok di kuat lah yang tuh lu sadar be sadar biji sadar buen oke hano teki dai kona dah mikir lembur lapak kan mikir lapak rote kon saya jak masukan teki biasa be jite kapan gagal jadi ya mencalon sekali ya yo dadar rumus ya aku tuh kalah iyalah dadak kan baru rumus jadi kalah jadi menang jadi segala sesuai foto ayo kita biar kalah asal menang tahu itu dan ada sampai umbak jaga ke umbak pemilihan segera aku lah kalah ya tuh dia tuh dia mana ya aku nanti ya aku tutup aku tutup dia menarik ikut baju bulat ngak nih kau udah calon gak lah jangan tidak mau mencalon sabar sabar aku sekarang nih ucah iya ya aku tapi 30 itu mungkin kau gila iya jadi misalnya gila jadi nah jadi kato belah jadi ya aku nak baku maaf iya hati dengan daerah miung nah ya aku nak ketawa oke Bang Mehmet cuma ada tersinggung kata ya iya gak ada be aku udah tersinggung pare tersungging oh iya kok awi ada moto maka oke biar kalah asal menang kamu ketawa kompak orang ya aku tuh masih kawa mencalon si kempat jam iya orang indah yang lagi yuk iya bu indah orang mencalon itu kan tau ah mencalon sudah dam loh masih ada desa andai wailah bang elah ya kau tujuan lo ya mamen kare oh anda kede kau jadi damang anjak kare iya tuh gak ada wadah ikat tuh damang mencikannya damang eh ah mati radat tau iya mati radat iya nah tuh pas padar aja ya pas padar aja pendumah waktu aja daripada ikau nare-are ya berpoya-poya mah karena mengkikuman nare karena duit teh kau menyumbang deh iki tuh nak membangun manggar situ oh kate kah iya nak membangun manggar itu nah nare
daerah itu non daerah jalan tuh teh landang dua desa Juking Panjang. Jadi kita tuh jangan membangun langgar tuh sih kue anu kasih daerah landang dua tuh tapi kayak jauh itu je pindah ke masjid karena nu masih lo penduduk itu udah kan supaya ngurut kan karen baisa bermaghrib ya kan karen pengajian karen naraya eng YouTube kalau kue kamu nyumbang enggak YouTube nah tuh ya sapi ya re ya kamu masalah akan masjid akan kebutuhan lo re karena tujuan sapi itu dari kungan ini itu pahit eh kita di sujud nana nengge karena itu barang masih bilang masih ada kurang tahu jual kok hindai teh ulu teh bayar duitnya bukan makal awen mandiri kali harapan pengisi tuh awen kau pada sujud hello halo be makal eh dosa awen doa dosa kau teh awen minum ya salah akang mau mandiri aku rugi belum punya rugi seinu mungkin dosa tuh bagi bagi tahu lah tahu mandiri aku gitu gibah harai gaji teh kan jangan setingan kenyataan ayo ini nah, kita harus sekarang ceritain jembuah bunga lagi. Ya, dah. Kehidupan Ferrari, dah. Makanya, kita telah jangkai baratan utara Malang Ulu tu, sama kalau Malang Buah, elak kita Malang api nak bertumbang, tapi tahu bahasa gah wang. Oh, iya. Menjadi segah tu, kita membuang buruk lah. Ya, kita buah ni. Tidak. Kita buat wajar be ngelintar kau tengah bunga, harus sesuai dengan bon wajar kita dua. Iyo, kita dua. Lepas jadi dosa, jadi nuntut duluan lah. Duluan bang, duluan. Ya, bang, bang. Udah mbak, gini. Tidak, kayak sama-sama. Anak yang mana, anak itu nama kasih. Ya, tahu, sama lah. Kita kali penitia, ya, penitia. Gua ada penitia lah. Ada, ada satu penitia. Kita mau malang lokasi. Gua tak menyempat langsung. Ini, iya, wana. Ya, iya. Eh, jauh lo kan itu, nah. Malah tidak, banyak tuh kalau duit terus mau rumah itu kia. Ada duit kan apa bakal? Duit kan apa amal? Es pemegang. Oh, dan tenang bayi masalah saya ada pribadi kan. Aku jadi jam nyumbang duit, anak perlu duit ya. Oh iya, aku kita tenang tak? Tiara jadi apa? Lu mah. Oh iya, kita mau nukar. Jadi kita tahu nukar. Kita mau nukar dari anu, lalu penitiaan lalu. Oke, oke, penitiaan. Nah, ada arah jadi bakal. Uyu Al-Huda. 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 Ya tongan bet kene pas kene. Iya. Tu ada nomor keren anu ompe tu. Ada nomor. Anu nomor keren penitia ada ce. Yang nak keren nyumbang keren. Menyumbang keren ya anu nomor teh keren ya anu bujur. Melanjutkan beta lah. Ya, kerangka bangunan kan jadi ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya bersama-sama dengan teman-teman dari grup Pakumpai Lucu, ada Pembakal, ada Haji Bulat, ada Haji Utup dan juga Bang Memet sudah melihat rencana pembangunan musola Al-Huda. Yaitu tempatnya di Landan 2, Jalan Pulau Landan, Gang Landan 2, Desa Juking Panjang. Desa Juking Panjang. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan musola Al-Huda ini,
sangat diharapkan uluran tangannya untuk memberikan bantuan, dan bagi yang ingin menyumbang bisa menghubungi nomor panitia yang ada di bawah sini. Sekali lagi, lokasinya di Jalan Pulau Landan, Gang Landan 2. Mudah-mudahan segala amal ibadah kaum muslimin dan muslimat semuanya menjadi amal jariah yang senantiasa selalu mengalir. Amin. 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 Dan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.